kegiatan Ramadan untuk Kesultanan Maula Hasanuddin khususnya di Masjid Agungnya itu full dari awal sampai akhir Ramadan. Di antaranya yang pertama biasa menyambut buka bersama di pendopo itu kita diadakan baca tadarus Quran bersama-sama sambil menunggu penduduk mati dan juga setelah itu sholat maghrib berjamaah dan juga seperti biasa setelah maghrib mereka masing-masing mengikuti kegiatan-kegiatan pribadinya, dan terutama ada yang terus melakukan ziarah, ada yang meneruskan tadarus baca Qurannya, ada yang sebabnya pribadi masing-masing sambil menunggu diadakan sholat tarawih berjamaah. Kalau untuk iftarnya itu dari mana Pak? Menunya itu Pak? Dari masyarakat atau dari mana? Menunya kalau untuk buka bersama di pendopo Masjid Agung, menunya yang pertama adalah dari pengurus kenadiran sendiri. Ya, diberikan tugas untuk menyediakan satu bulan penuh itu. Ya, setiap pengurus itu dapat jatah mengeluarkan takjil. Setiap pengurus Pak ya? Setiap pengurus dapat jatah mengeluarkan takjil. Ada yang perorangan yang mengeluarkannya, ada yang per grup, ada yang per kelompok gitu ya. Tapi sudah terjadwal sebulan sudah, Pak ya? Sudah dijadwal semuanya.